Berikut ini untuk pengujian inverter 12 volt 2000 watt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya 11597976428. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Kemudian ini untuk tampilan displaynya. Ya, di sini sudah menyala. Kemudian untuk yang selanjutnya langsung saja kita uji beban ya. Untuk bebannya di sini saya menggunakan beban pemanas dan kompor listrik. Kemudian nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Langsung saja kita uji beban. Di sini kompor listrik saya nyalakan. Kemudian kita bisa lihat di sini beban kebaca sampai 1700-an watt ini ya. Kita bisa lihat di sini. Saya tambah lagi. Di sini mencapai ini 2000-an watt ini, 2000-an watt lebih ini ya. Kita bisa lihat, kemudian inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian untuk kode errornya sudah menjadi ada kode E12. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot. Saya nyalakan. Ya, untuk uji shot kode error di LCD E11, kemudian inverter kembali off karena ada shot. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.